Penggambaran terbaru sekarang ni Sweep tengah buat untuk sini. Oh, okay. Sekarang ni Sweep tengah buat penggambaran terbaru untuk Astro 100 episode dan judul dia ialah Cinta Tiada Ganti. Dan dalam watak tu memang Sweep mainkan satu watak yang sangat berlainan, iaitu watak seorang yang mempunyai autism. Tu autism sangat-sangat susah sebenarnya sebab autism ada macam-macam jenis simptom. So kita tak tahu what kind of symptom yang perlu ada untuk watak Sweet. Tapi apa yang Sweet rasa untung sangat sebab Sweet berjumpa dengan director, iaitu abang Allah, tiba-tiba je satu episode tak ingat. Jap, ya Allah, abang sorry, jap. Allahuakbar. Sorry Jaya, saya ingat balik. So dengan director lah, kita orang banyak before nak start shoot tu memang kita orang akan sit down and kita orang tetapkan what kind of watak autism yang perlu Sweet bawa dan tampilkan kepada penonton nanti. Ini adaptasi? Yes, adaptasi daripada cerita Filipin. Sandiwala. Yes, yang hero-heroinnya Nelly Dia dan juga Eddie Ashraf. Cara kan sebabkan terlalu episod lama panjang and then muka dah naik banyak jerawat. Ya Allah, ni ada cerita. Sebab Sweet ada berlakon satu watak before this untuk Astro juga dan mungkin sebab sensitive skin memang sangat-sangat sensitive. So no, before cucuk sanggul lagi. Cucuk sanggul kau tengok memang muka hancur teruk. Before that sebab kena lumpur. So time hujan shooting semua and bila kena tanah lumpur kotor, so dia directly buat gatal, muka gatal. So tu yang muka teruk. Ni tengah masih dalam proses recovering. Sangat-sangat lama. Ni dah masuk bulan kedua Sweet ambil medication. So insyaAllah dalam lagi sebulan insyaAllah muka akan recover 100% lah. So doktor kat ni kena juga telan pil. Stres tak mungkin macam ni? Stres sangat-sangat sebab kita tak boleh nak buat apa-apa tau. Sama ada TV, ada TV3 ke, RTM ke, Astro ke, memang semua channel sekarang ni semua main HD. So walaupun ada sikit scar ke apa kat muka memang nampak terus sangat. Tapi one thing about Sweet akan explain dekat Sweet punya followers what happened to my face semua tau. So biar diorang faham sebab Sweet tak nak nanti diorang kata oh dalam Instagram nampak je lawa tapi kat luar nampak dekat apa muka TV nampak sangat-sangat buruk. So memang Sweet akan explain kat diorang. So ini first time ya Sweet kena kulit macam ni? First time, memang first time. Sebab before this kalau naik pun orang kata jerawat-jerawat gatal lah, budak baru nak membesarkan. Tapi so far tahun ni memang paling teruk sebab Sweet kalau naik jerawat hanya dekat forehead. Sweet takkan pernah dekat muka, dekat pipi. So ni memang tahun yang orang kata tahun paling stress untuk Sweet. So apa tips yang mungkin ada orang bagi suggestion dekat Sweet ke? Okay, for suggestion Sweet nak sarankan dekat anyone kat luar sana kalau ada sensitive skin untuk Sweet juga kan. Ramai bagi tahu Sweet macam try ubat ni, try ubat tu. Tapi first thing first, kena rehatkan muka. So Sweet nak tak nak, Sweet kena stop berlakon for a while. Maknanya sebab Sweet pun study juga, so banyak fokuskan pada study. Tapi nak berhenti pun tak boleh juga sebab memang kita kat dalam industri ni. So memang job memang datang, rezeki memang datang tau. So takkan nak tolak mentah-mentah je kan. So sekarang ni pun Sweet tengok kalau benda mana yang penting, mana watak ataupun watak-watak yang Sweet suka, Sweet akan buat juga dengan skin yang tak berapa okay. Sekarang ada ambil maksudnya buat rawatan tak adalah banyak sangat sebab Sweet bukan jenis yang memang daripada dulu Sweet bukan jenis yang suka pergi buat facial ataupun cocok apa-apa sangat. So Sweet ada makan ubat, but ubat tu pun tak adalah sampai beribu-ribu ringgit, tak ada pun sampai more than 500. So kalau nak kata anggaran Sweet ialah between 100 to 300 macam tu je sebab sabun bulan sekali ambil benda tu, ubat tu dalam sebulan, dua bulan. So memang sangat-sangat worth it lah sebab Sweet bukan jenis yang menghabiskan duit untuk ke skin. Tapi ni penting untuk sebab dia cari awak makan. Betul, tapi masanya Sweet bukan Sweet tahu ada cara yang lebih mudah dan cara yang lebih murah untuk kita dapatkan. Sebab Sweet tak nak just because skin Sweet sensitive, Sweet pergi yang cara mahal. Tapi in the future nanti kena keep on doing that. So Sweet rasa lebih baik Sweet ikutkan cara natural je. Mana Sweet tak pakai makeup sangat, Sweet just macam tak ikut cara orang sangat. Sebab kalau nak pakai benda-benda yang mahal pun kalau tak menjadi tak guna juga. So I prefer to go on the simple punya treatment.
Okay, Sweet, untuk 100 episod ya, apa lagi yang Sweet amalkan untuk orang kata jaga stamina, jaga kesihatan awak? Belajar lagi. One of the thing is Sweet sangat untung sebab watak autism tu Abang Ferusan. Yes, dah ingat dah. Abang Ferusan dia anak dia pun ada, one of them pun mengalami simptom autism juga. So experience dia bercampur dengan experience dia, iaitu Sweet apa bergaul dengan contohnya Kak Zarina Zainuddin yang anak dia pun ada autism, and then Sweet banyak buat research. So benda-benda tu kita terus letak dalam mindset. So dia punya stamina is jangan belajar untuk jadi seorang yang method offset. So every time onset baru Sweet buat watak tu. Sebab nak buat watak ni sangat-sangat penat sebenarnya. Sebab cara percakapan dia punya tonasi dia tak sama macam orang biasa. Yeah, and then belajar tu satu hal jugalah. So Sweet kena pandai on and off lah dengan watak Sweet. Sekarang belajar kat mana Sweet? Sekarang ni Sweet tengah ambil degree tahun kedua dekat Segi University Kota Damansara. Belajar apa? Jurusan Mass Communication, bahagian Public Relation. And insyaAllah dalam masa setahun setengah lagi Sweet akan habis. Macam mana nak jaga masa tu? Macam Sweet katalah, rasanya tahun ni adalah tahun yang memang sangat packed and sangat tough untuk Sweet. Sebab Sweet banyak bekerja daripada belajar. So dia punya nak bahagikan masa tu sangat susah. Belajar masa kat college tak sama macam zaman sekolah. Sebab zaman sekolah dia tetapkan daripada pagi sampai petang. Tapi kalau college, assignment, timing lain, due date tak sama. And then nak kena pergi college lagi, nak kena jumpa orang lagi, banyak group work. So Sweet bahagikan masa dengan cara Sweet try to handle dengan cari satu group kawan yang senang, yang boleh faham Sweet. Sebab tak semua orang boleh faham kita dengan pekerjaan kita macam ni tau. So Sweet bagi tahu diorang siap-siap, oh, I kerja ni, kerja tu, I buat apa yang I boleh. So if diorang okay, Sweet okay. So kena play safe lah. Kena pandai kawan dengan budak-budak college ni sebenarnya. Sweet, mungkin ada certain artis yang kalau dah dapat 100 episod ni berbulan-bulan syuting, mungkin dia akan tangguh study dia. Tapi Sweet ambil risiko juga ya untuk belajar dan juga syuting sekali. One thing lah pada Sweet kan, Sweet punya mindset, Sweet rasa kalau kita tak belajar sekarang, Bila lagi? And then kalau kita nak stop sekarang, in the future kita nak sambung lagi ke belajar? So pada Sweet, kita belajar dalam 3 tahun je. So kalau kita habiskan sekarang, after 3 years tu kita nak buat apa, buat lah. So macam tak ada problem pun kalau kita belajar sekarang, kita habis sekarang. Sebab Sweet pun muda lagi. Sweet baru 21, now dah masuk second year. Dalam umur Sweet 24 dah graduate. So 24 tu Sweet consider Sweet still muda lagi. So untuk Sweet fokus dalam kerjaya ni lepas umur 24 tahun, masih ada masa yang panjang lagi untuk Sweet fokus. Yeah. Thank you Sweet. Thank you.